Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ma'rifat Bisnis, channel marketing vlogger. Berikut ini akan kami sajikan sajian produk-produk dari Ma'rifat Bisnis. Ikuti dan simak terus. Halo, salam jumpa kembali dengan saya M. Imron pribadi, tetap di channel marketing vlogger Ma'rifat Bisnis. Ini adalah review produk tentang slideshow kotak, ya, kotak tongkat komando yang biasanya saya buat kemasan untuk mempackaging tongkat komando. Tongkat komando ini, kotak ini berbahan dari kayu liwung asli dari alas Papua. Nah, dengan kualitas yang lumayan bagus, dibuat secara handmade. Dan tongkat liwung ini panjangnya 65 cm, sehingga untuk tongkat 60 cm masuk, ya. Isinya satu, kalau dipaksakan bisa jadi dua. Tongkat ini biasanya kami jual sebagai bonus daripada pembelian tongkat yang harganya VIP, ya. Biasanya di atas 5 juta lah. Di atas 5 juta kasih-kasih bonus. Kalau dijual terpisah, tong kotaknya ini adalah 350.000, kayu liwung asli. Nah, dibuat secara handmade, dengan dikonsep ya handmade lah. Handmade yang sehingga akan terkesan etnik dan klasik, ya, sebagai tongkat, sebagai kotak. Tentu ingat handicraft, ingat Ma'rifat Bisnis. Produk ini kami jual di Bukalapak, di Tokopedia, di Shopee. Walaupun hanya kotaknya, sudah saya posting sih di Bukalapak, di Tokopedia, di Shopee. Karena untuk menambah koleksi dari tongkat-tongkat komando Anda, Anda layak juga sih mengkoleksi tongkat komando berbahan kayu liwung. Kami melayani kotak tongkat komando dengan berbagai macam kayu, ya. Bisa kayu garu, kayu sono, atau kayu hitam, kayu stigi, kalimasoto, nogosari, dan seterusnya. Siap kami bikin, tentu by custom, harga juga beda-beda. Karena tergantung bahan bakunya, karena setiap bahan baku harganya juga berbeda. Kadang-kadang tekstur daripada proses pembuatannya juga berbeda. Kayu liwung ini cenderung molet, ya, kadang-kadang bergerak. Molet ini resikonya di sana, sehingga tidak mudah untuk proses pembuatannya. Memang harus dikeringkan dulu sampai kering, benar-benar kering, baru diproses, dijemur masih bahannya itu sampai kering, sehingga bisa diproses secara handmade. Seperti biasa, tongkat ini sudah saya jelaskan tadi, itu bisa dibeli di Bukalapak, di Tokopedia, di Shopee. Untuk reseller dan dropshipper, komisi tetap, ya, 20%, komisi 20% untuk tongkat komando ini. Bisa bergabung di grup WA. Di grup WA itu untuk pelatihan dan foto-foto produk, biasanya minta saya kasih di Telegram. Karena kalau di WA hanya sekali dan kemudian tidak bisa melihat, jadi kerjanya kayak kesannya sia-sia aja. Enggak, saya posting permintaan foto itu hanya di Telegram. Kadang-kadang di WA saya layani juga sih, kalau pas ada di HP saya. Kalau di WA tinggal share, karena masternya ada di Telegram semua. Nah, teman-teman, jika berminat terhadap koleksi-koleksi daripada produk Ma'rifat Bisnis, silakan hubungi kami. Kami melayani reseller, dropshipper, dan marketing franchise. Juga menjadi penjual online dan offline. Terima kasih. Jika ada kelebihan semata-mata dari Allah, kekurangan semata-mata dari saya, Imron pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.